Teman, ikut aku ke sungai air hangat yuk. Siapa tahu dengan berendam di air hangat bisa meredakan gatalnya Putra. Hei, Pis, panas ki, Pis. Nah, ini tempatnya nang bilang nyus gatun banget, Mang. Sabar, Put. Dela maning paling dengan ah. Ayo. Iya, kaya lang. Bocah-bocah lang. Iya, Lang. Pis. Air duluan nih. Asik. Kami bisa main bersama deh. Bagi kami yang tinggal di dataran tinggi, cuaca dingin memang sudah biasa sih. Tapi kalau bisa dapat air hangat, pasti senang sekali. Ayo Put, atas Put. Main gatal lepas dari Lang. Oh ya Lang. Masih kibut, binyune, binyune irang, sama aku. Sama binyune itu lagi. Ini. Oh, tangan itu. Ayo. Kita jisik, gatel lagi. Jangan ini barang. Aliran sungai ini memiliki kandungan belerang dari panas bumi, teman. Sangat bermanfaat untuk mengobati gatal pada kulit. Hangatnya air bisa membuat tubuh menjadi lebih nyaman. Kalau menggosoknya beramai-ramai seperti ini, dijamin gatalnya Putra segera hilang nih. Ayo kawan-kawan, gosok terus. Yuk mas, kita gosok cewek-cewek. Yuk, cewek-cewek ayo. Yo. Selain mandi, kami juga bisa main seluncuran dan saling siram. Pokoknya kalau sudah bermain air, bisa lupa waktu deh. Pih, prosotan, yo! Yo! Pih, wabila! Yo! Sepertinya gatal Putra sudah reda nih. Kami sudahi dulu bermain airnya, teman. Ayo, kawan-kawan, kita berangkat!